lanjut kita analisa. Nah, dan ternyata folder nomor 1 tidak keluar. Nah, ini ya Kentara sahabat ya, nomor 1 tidak keluar, berarti kita cek daily peripalep atau klep pengantar yang akan membuka dan menutup setelah menembakkan minyak. Fungsi dari daily peripalep supaya di pipa tekanan tinggi atau pipa high pressure atau pipa nozzle tetap penuh ya, tidak masuk angin dan tidak dihisap lagi oleh plunger saat dia turun. Oke, kita akan buka semuanya dan kita bersihkan dan kita pasang kembali. Setelah ini kita cek macet biasanya ini karena minyak kotor sahabat ya. Oke, nah, Kentara kotor. Oke, setelah kita buka semua, kita akan lihat daily peripalep. Karena holdernya sudah kita buka dan cara membukanya seperti tadi, kita goyang-goyang supaya o-ring di holdernya tidak cepat rusak. Oke, kita cek plungernya dan ini daily peripalepnya macet betul sahabat ya, kotor ya. Dan ini nanti kita akan bersihkan. Nah, ini dia sudah kita bersihkan, tinggal kita pasang kembali. Sudah dibersihkan sahabat ya. Nah, ini dia sudah lancar kembali, kita akan pasang kembali. Ini dia daily peripalep 8DC11. Dia harus main gini ya. Lalu pasang ini. Kalau lemah kasih aja SIM di bawah itu tadi kepalanya. Jangan terlalu kuat karena biasa jebol. Oke.